Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naksir Nusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Naksir pada kesempatan dalam video sore hari ini. Dan pada sore hari ini saya bersama calon pembeli sahabat Naksir ini berkunjung ke kandang tetangga desa kami bersama calon pembeli ini, karena stok sapi besar di kandang kami sudah habis, jadi kami rekomendasikan sapi-sapi yang jumbo yang ada di sekitaran kami dan juga milik teman-teman kami sendiri. Ini ada sapi simental sebelah ini. Di sini total ada 4 ekor sapi ternak. Sikile penggah-penggah. Ini besarnya kisaran hampir sama dengan si Seno kami. Comburan yang apa mawan dia ini? Kita lihat comburannya. Katun, ambas tahu. Siapa tu sapi ni anu? Sapi ni Umar. Wei, tinggi Umar. Bunda E podo, cendek E podo. Ini kita lihat menunya, ada juga ketela direbus gede telone digodok enggak iki iki mang sing ora dadi tapi ini karena yang punya ini produsen tape atau tape singkong ini, jadi kalau ada tape yang nggak jadi dikasihkan ke sapinya sendiri. Dan minumnya spesial karena memakai rebusan kedelai untuk tempe sahabat ternak. Ini kita lihat sapinya dari belakang. Terang-terang deh, ini pun mentak lagi. Nah, kalau ngarani pun kebak dulu nih. Gulu nih, buatan angger sapi pron ngisi kok. Ini ada sapi pegon sebelah sini dan 2 ekor ini dari jenis limosin. Ini bisa sahabat ternak lihat sendiri, untuk dari jenis limosin ini memang tidak tinggi sahabat ternak sapinya, namun badannya kompak seperti persegi panjang. Ini gede banget. Lho kok numpak iku beni wong ngono malah. Ini buntut sapi ini. Iya. Bukan ini loh. Ini. Enggak, itu banget yang berapa? Iya. Oh, yang di Jakarta ini aku ini ke dunia masuk tanu orang denger. Ini kan cara biasa ini. Oke. 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 Nah, lu gimana ini? 2 limosin sahabat ternak, kita lihat bagian bokong dan pinggulnya lebar sekali. Nah, ini bokong sudah mantul, kaki-kakinya bagus semua sahabat ternak, cuman kandangnya memang agak kotor, kurang mandi kakinya. Kurang mulai
Ini masih dilihat-lihat oleh calon pembeli. Kira-kira nanti jadi diangkut atau tidak, sahabat nak? Kita lihat. Nah, ini luar biasa lebar bagian punggung dan pinggulnya. Yang kami muncul dari anak lembah. Iya, yang paling gede. Tadi saya udah suruh bayar, ditanyain kalau sama orangnya ini. Oh gitu, iya. Oke, saya tanya pak, kalau sama orangnya. Jadi kurang cetek untuk baru. Ini ada sedikit gatal saya karena bagian punggung. Kita lihat makanannya kulit singkong segar, karena memang yang punya ini adalah juragan singkong dan juga pengrajin tape singkong. Di sekitaran sini juga banyak penjual tempe, sahabat. Jadi banyak air rebusan kedelai yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitaran sini untuk pakan sapi-sapinya. Ini pakannya kulit singkong segar. Assalamualaikum. Ini kita lihat ternyata baru poel satu pasang, sahabat. Cekuk cendik ini ada. Ya, warna ini. Warna ini. Bukan lagi limit kan? Bila kalau Halo, assalamualaikum. Gimana?
Sehari satu sapi berapa ribu deh habis ya? Ini anggar satu sapi papat satu. Sampai 4 ekor sapi ini. Daerah didut satu sekelep. Seharinya menghasilkan 100 ribu sahabat anak. Lampas ini. Pakan 4 ekor sapi ini. Lampas itu. Nampaknya telah sesak sedengan. Anu sak, enam sak, anu enam member. Enam member. Tapi papat. Ampas tahu. Ampas tahu. Kalau sana ampas telo. Ampas tahu. Berarti setoran. Setoran tentu. Iya. Pinten sama tadi ku? 11.000. Murah. 11.000 enam cawe. Halo, ampas tahu dan juga bekatul. Minumnya menggunakan air kedelai atau rebusan air kedelai untuk tempe. Halo Bung Rojak. Eleng aku tau ora. Bolo kok demben kok. Wis gedene semono saiki. Demben semene, undil ngono karena mandi satu tim layu kok saiki wis gedene semono. Coba hari aku aku mau silap di mana poli ini ngarep ngajian nih gue yang itu masjid ya. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat terang. Untuk kelanjutannya nanti kita bisa lihat, kalau memang jadi dibeli nanti kita akan review proses pengangkutannya, karena saya sendiri juga masih ada pekerjaan jadi harus pulang duluan. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.